kadang-kadang mati di pipil. Loh, masa jangan mati di pipil? Iya. Wong kaya wong zaman sekin mati ini di pipil wak sikile dikit sing matiku. Iya, kok ndek sikil kok te tangane sing mati ora mlakune ayah geyek ya. Iya, ya matine surak. Iya kan di pipil mati ki. Dadi dadi singaran kreditan ki wah sekin ki blining bank bae cekang mati di kredit. Iya mati tangane kene ndara ya kene mati sikile kok mlakune disere daya geyek ya. Nah ya akhirnya mati separo. Begitu mati separo kuen sing diarani setruk. Kenapa sih jakang setruk mati separo? Ya arane ge setruk bakas seku siji baka kiwi tangan mati kabe arane rong truk. Iya jadi sing arane setruk iku mati separo bakal mati kabe arane rong rong truk. Jadi jakang zaman sekian mati bae di kredit wah. Nah, makane anak acara sewu dina kinki, ya apa kun ku carane wong tua ngeling-eling akan anak putu. Nah, carane wong tua ngeling akan anak putu bukan hanya ning kematian sing awit awal kelahiran juga dadi pekeling kanggo menusa, ya kan begitu diciptakan saking nutfah kau nenek dadi mudgho alaqo dadi mudgho ning jero wetengan, begitu wetengan oli papat saat kun ditiupakan roh, makane wong Jawa ngawedanakan acara arane ngupat. Maksudnya apa? Karena awal ditiupakan roh, di situ perjanjian awal manusia kalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau nenek nasibe priwen, kau nenek uripe priwen, gadangnya di Indonesia baik tapat tuku sudah di TKW menghongkong wong satetani anda wong kono neku. Iya makanya begitu oleh papat didonga kaken ya, maka digawe acara ngupat supaya apa? Supaya perjanjian kalian Allah Subhanahu wa ta'ala ning catetane ki oliye bagus. Barang dika membeli ngupat jadi nermak bebek kaya kini iya waya perjanjian bung beli ngupat dah iya waya mitung dina waya imam itu itu adalah saat bayi itu sudah menjadi bayi yang sempurna dan bisa lahir begitu olip itu makanya didonga kakan gawe acara arane memitu iya makanya ning ilmu permetengan. Ya ilmu apa mana jakang ilmu permetengan? Ya ilmu bagian permetengan lah. Maksudnya apa? Bayi ketika umur 7 bulan, ya itu lebih tua daripada bayi umur 8 bulan. Itu lebih tua daripada 8 bulan. Karena apa? Karena sempurna bisa lahir itu ketika umur 7 bulan bisa lahir sempurna pisane ketika 9 bulan 10. Dina bayi lahir makanya begitu dadi bayi blak arepan dadi bayi blak gawe acara memitu kira-kira bayi benjang lahir ki sandangane bagus lamun lanang ya ganteng gagah garang ya iya lamun wadon ya ayu beli ayu gak sedep di delenge ya memitu makanya ya suguhannya macam-macam rujak ya sewerdaneng rujak ya kan konennya bisa dicek saking rasa rujaknya jakin merujaknya pedes lanang jebretikin ki iya kin maje rujakin sedep jebretikin ki wadon ya kanika wasing rujaknya orang ngalor orang idul ka iya surujaknya kah sedep beli pedas beli ya kun kayaknya masing lahir blesak-blesak ku. Iya ya kaya kin makin ini mah. Tapi sing jelas ketika kula lan panjenengan sami acara 7 bulan itu juga termasuk upaya kula lan panjenengan sami kang dadi wong tua ndongakaken anak kang ning jero kandungan benjang lahir dadi anak kang soleh lahire gampang selamat bayine selamat wong tuane lahir ning alam dunia dadi anak kang soleh lan soleh bagus rupane seneng kang pada ndeleng ya kan suka kang pada nyawang alhamdulillah makane didongakaken bahkan memitu sing diwaca ya masa doa doang wacane surat Yusuf surat Maryam lamun gua lahir lanang kira-kira kaya Nabi Yusuf gagah ganteng ya mung pengennya ku lebah gagah gantengnya baik di penjarane memong ilogek. Nah, maksudnya kan ya bahkan Nabi Yusuf kan di penjara gara-gara ganteng ya
Nah, iya Siti Maryam, ya Siti Maryam subhanallah. Makane itu dong amaring Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai tekan begitu jebral lahir ni alam dunia ngucap alhamdulillah syukuran gawe bacakan ora ya ning nampan kumpul-kumpul kumpulakan dibagi akan tangga mubang koprakat dipangan tampai diglundung-glundung akan kok pengin mah. Iya kamar beli selungak je bajine je ya. Iya tampai diglundung glundung akan jebral lahir di adani kuping tengene dikomati kuping kiwene mbari apa? Mbari benjang gede eling karo Allah subhanahu anaho wa ta'ala. Makane bakal wong lahiran aja digebrak-gebrak dikitku mun mau bakal wong lahiran karo dukun bayi tarung tampak gebrak mana ngalor kan ngidul kan ngetan kan ngulon ya akhirnya dong gede anak yang ngalor ngidul ngalor ngidul baik kenapa yang lahirnya digebrak-gebrak je dan maksudnya ya digebrak ya los tapi yang kok ada nana dikit. Ngomong nenek ada bayi diadani ke ngomong maning kun je bari apa je bocah diadani ku kaya rap sembahyang bae corna bae kok kepegel debek bocah kan jadi kan ya jawabnya bisa aja ngomong dalil maning gua akal bae bari apa je diadani yakin bayi sing lagi cilik diadani be tempo gede anak itu nore ya orang buje ya iya apa maning sing ora diadani adani adani sing diadani bi anak itu nore ya orang embu wawah masih diadu alasan iki parak sakin medikaku ayo semuanya nyongor nih ngadepannya gaya bating begitu Allah Akbar yaitu aja pak weni ustad cukun makun ada nih kini si mengonan diana teka wong eki kalau bantiran duduk mengkayakinin.